Zombie Apocalypse. Oke Kang, balik lagi di channel Master Zawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Zawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian. Oke. Dan kali ini saya akan mereview game FPS yang mirip dengan game CS:GO. Wow. Dan yang jelas di sini gamenya itu sudah grafik HD, ukuran kecil dan bisa kalian mainkan secara full offline. Wow. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya? Langsung saja kita cicipin gamenya Kang. Let's go. Oke guys, di sini saya sudah masuk ke dalam gamenya ya guys, dan ini dia guys untuk tampilan awal dari game FPS yang mirip dengan game CS:GO ini guys. Di sini ada pilihannya ya guys, karena di sini saya akan memainkan secara offline, jadi di sini saya pilih play offline saja. Oke. Bisa kalian lihat di sini untuk data internet saya itu dimatikan. Oke. Dan kalau kalian main offline seperti ini ya guys, untuk tampilannya nggak ada settingan dan lain sebagainya guys. Huh? Hanya tulisan play against bots atau bermain melawan bot gitu ya guys ya. Nah, di sini untuk mapnya udah lumayan banyak walaupun dimainkan di versi offline. Wow. Di sini yang pertama ada Uzbekistan, Afghanistan, Warehouse, Old Town, Nuclear Facility, Lost Temple. Lumayan banyak guys. Di sini yang mirip-mirip dengan map yang ada di game CS:GO yaitu yang ini sepertinya guys. Kita langsung coba aja. Kita lihat untuk grafiknya. Oke guys, di sini kita sudah masuk dalam gameplaynya dan bisa kalian lihat di sini guys. Grafiknya itu HD banget guys. Udah lumayan ya guys ya. Anjir, kita langsung lawan musuh di sini guys. Oh no. Nah, namun di sini apakah ada settingan grafik saat kita main di sini? Wah, tetap nggak ada ya guys ya. Tetap nggak ada guys. Oke. Nice, untuk sound effect suaranya ini udah bagus banget guys. Kalian dengarkan ya guys ya suaranya ini. Dan di sini sudah auto fire atau otomatis nembak sendiri ya guys ya. Atau kalian juga bisa menggantinya kalau kalian tidak pengen auto ya guys ya. Kalian pengen menembak secara manual, kalian untuk auto shootnya kalian jangan dicentang guys. Otomatis kalian menembak sendiri guys secara manual guys, dan tombol tembakannya juga akan muncul di sini guys. Oke. Okay. Nanti dulu. Anjir. Tapi lebih enak yang auto sih guys menurut saya. Oke, dari sini kalian juga bisa membeli senjata ya guys ya, dengan mengklik tombol chat ini. Oh bukan. Mana beli senjata di mana guys? Oh ini dia guys. Aduh mati lagi. Nanti dulu kita beli senjata terlebih dahulu ya guys ya. Nah di sini, ada banyak senjata. Oke. Tuh kalian pilih ya guys ya, senjata yang kalian pengen. Di sini ada bom juga kalian beli. Oke, kita coba tes. Ini tembakan model apa nih guys? Gila. Kok bisa dibuang juga guys? Jangan, ambil dulu, ambil. Untuk bomnya mana tadi? Gila, nah ini dia untuk bomnya. Kita lempar. Untuk efek bomnya itu udah bagus banget ya guys ya. Realistis. Mana bomnya? Udah, dilempar lagi sih. Oke, kita tekan senjata ini lagi. Pisaunya seperti ini. Nah, ini bom asapnya, guys. Kita coba lempar. Bom asapnya guys seperti itu ya, guys ya. Warnanya abu-abu, guys, asapnya. Anjir. Kita sendirian kah di sini? Sepertinya kita sendirian di sini, guys. Gak ada temen lagi ya, guys ya. Saya mau melihat atau mereview mapnya terlebih dahulu di sini, guys. Oke. Gila sih. Oke, kita coba ganti lagi tembakannya. Ini kali. Nice. Wah, ini keren lagi nih sepertinya. Mana? Senjatanya di sini banyak ya guys ya, yang bisa kalian pilih. Oke, kita coba di map yang lain saja guys. Map yang lain, kita coba yang ini kali ya guys ya. Nuclear Facility seperti apa?
Wow, tuh kan baru main aja sudah nongol itu musuh. Hah? Nah, ini seperti di pergudangan kah? Ini seperti di pergudangan ya guys ya. Wow, sepi amat ini guys. Ini terlalu sepi nih. Terlalu membingungkan juga guys untuk mapnya ini. Oke, tapi lebih tenang guys. Musuhnya berpencar ya guys, nggak terlalu ngumpul. Kalau ngumpul sulit banget tadi guys. Kita sendirian soalnya guys kalau main offline itu ya guys ya. Oke. Di sini banyak ini, di sini banyak. Oke, kita ganti senjata dulu coba. Ada sniper juga di sini. Ada sniper. Nice. Mana nih? Musuhnya mana nih? Wah, terlalu membingungkan di sini, guys. Kita keluar coba. Waduh, waduh. Sepi amat di sini musuhnya. Hah? Ini terlalu membingungkan, guys. Kita ganti map aja. Di warehouse coba. Nah, ini lebih bagus nih, guys, untuk mapnya ini ya, guys ya, dan lebih HD menurut saya. Kita langsung coba tembak. Tamam, siap. Enak juga nih, guys, sniper. Headshot. Nggak ada sound effect seperti di Point Blank gitu ya, guys ya. Kalau kita mengincar kepalanya kan biasanya ada suara headshot. Oke. Mantap. Oh, nice. Banyak banget di sini guys. Ini udah bagus guys, harus pakai yang ini guys. Kita ganti lagi yang brand aja, yang brand. Aduh, nanti dulu. Saya mau ganti senjata dulu ini. Ini sniper, ini apa nih? Ini bagus juga nih guys. Ini shotgunnya ya guys ya. Kita beli shotgun coba. Tapi kita pakai yang ini dulu guys. Oke, sudah. Ini scope-nya bagus nih guys. Seperti sniper ya guys ya, untuk scope-nya ini. Cuma tembakannya itu seperti brain. Nice. Oke. Gila, musuhnya banyak banget ini suaranya. Oke, kita jarak jauh juga bisa. Karena scope-nya ini dekat sekali guys, kelihatannya. Nih, tuh kan. Oke, nice, mantap. Oke. Gila, seru sih guys di sini guys. Ukuran juga lumayan kecil ini game. Aduh, sayang sekali guys kalau versi offline itu kita sendirian guys, nggak ada temennya. Jadi agak sulit. Nah, untuk pistolnya guys kita tes. Dan untuk pisaunya kita coba tes ya guys ya. Lumayan guys untuk pisaunya ini damage-nya ya guys ya. Wow. Oke, awas awas, hati-hati. Ini apa nih? Ini bisa melihat senjatanya. Ada efek visual seperti ininya ya guys ya. Gaya-gayanya seperti ini. Oke, mantap sekali guys, seperti game Valorant. Nah, kita bisa melihat senjatanya seperti ini. Oke, mantap mantap. Aduh, pelurunya habis. Pelurunya habis. Pelurunya habis di sini, guys. Oke, kita coba pakai shotgun. Anjir, kaget. Kita tes shotgunnya seperti apa ya, guys ya. Lumayan gede nih shotgunnya, guys. Cuman nggak sekali tembak ya, guys ya. Beberapa kali baru mati musuhnya. Biasanya kan kalau shotgun sekali tembak auto modder sih guys. Ini dua kali guys. Untuk grafik ini sudah ya hampir sama ya guys sama game CSGO. Udah 11-12 lah guys. Udah bagus sih guys menurut saya ini. Mana sih musuhnya ini guys? Ada suaranya doang tembakannya. Waduh, ada yang lempar. Kita harus beli bom lagi sih guys. Mana bomnya ya? Oke ini. Duit kita habis lagi. Duit kita habis guys. Nggak bisa beli bom.
Dan darah kita juga nggak bisa ditambahin kah? Nggak ada obat kah di sini? Muter ya. Muter sih ya. Untuk pencahayaan juga cukup bagus di sini, guys. Warna-warnanya ya, guys, ya. Untuk warna mataharinya, pencahayaannya. Untuk batu-batanya juga udah realistis di sini, guys. Bagus. Anjir. Mana lagi nih? Oke. Army, 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 army. Army, 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 army. Kita pakai pistol lagi aja. Oke, aduh mati lagi guys. Oke, ya bisa mungkin kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gameplay dari game FPS yang mirip dengan game CS:GO ini guys. Buat kalian yang pengen mencobanya langsung saja ya guys, cicipin karena ini gamenya itu cukup menarik guys, cukup bagus ya guys. Kalau kalian pengen misi yang lebih menarik lagi, kalian main secara online saja guys. Kalau offline itu hanya seperti ini ya guys. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seluruhnya di area channel ini untuk kalian semua, oke? Okay? Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye!